Al-Kausar EduKids AKE, tadika kanak-kanak terkenal sekali lagi berjaya mencipta rekod Malaysia dalam perhimpunan sukan kanak-kanak terbesar di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif yang juga pengarahnya, Dato' Dr. Bahtiar Alif Ibrahim berkata, penganugerahan ini kali ketiga diterima sekaligus memecahkan rekod lamanya dengan berjaya mengumpulkan seramai 4,439 kanak-kanak melalui AKE Sports Carnival kali ini. Kali ketiga kita memecahkan rekod kita sendiri selepas PKP. Selepas PKP tahun lepas kita berjaya mencatatkan lebih kurang dalam 3,300 lebih kurang 3,400. Tahun ni alhamdulillah kita dah pecahkan rekod kita sendiri, which is 4,439. Kami sangat berbesar hati dan kami rasa inilah pembuktian yang kami boleh buat pada ibu bapa, which is we are very committed to give the best to your kids. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis penganugerahan The Malaysia Book of Record dalam perhimpunan sukan kanak-kanak terbesar di Malaysia di AKE Carnival Sport 2023 di 99 Wonderland Park yang telah disaksikan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Sementara itu, Ketua Pengarah Operasi Al-Kausar EduKids, Nur Fadilah Alias, karnival sukan ini bertujuan membantu merangsang kemahiran dan perkembangan kanak-kanak termasuk golongan berkeperluan khas seperti autism, kelewatan pertuturan, disleksia, GDD dan lain-lain. Salah satu objektif kita ni, kita nak beri yang terbaik untuk anak-anak dan ibu bapa AKE Sport Carnival yang lain. Instead of di padang biasa dan sebagainya. So kami milih anak-anak ni boleh beriadah bersama ibu bapa, mereka boleh tengok animal sambil tu belajar. So pendahan itu yang kita pilih di Al-Kausar dikit. Dalam pada itu, ibu bapa yang ditemui bersyukur dan gembira kerana dapat mendidik serta meluangkan masa bersama anak-anak mereka dengan suasana dan cara yang berbeza. Sports ni bukan hanya untuk anak tapi dia untuk family sekali. And dia ada kawan-kawan dia sekali kat sini. Kalau kat sekolah kita hantar diorang je, kita tak tahu apa. Macam mana dia interact dengan kawan-kawan dia kan. So kat sini boleh jumpa kawan dia. Lepas tu parents pun ada games juga di sini. Sangat bagus. Seronok. Sport Carnival Al-Kausar kali ni memang best. Sebab kita dapat spend time dengan family. Okay, lepas tu anak saya dapat kenal animal sebab selalu kita tunjuk kat dalam buku kan, kita tunjuk dekat YouTube kan. So kali ni bila dia nampak, macam tadi dia nampak monkey kan, so tu oh ni monkey lah macam tu. Al-Kausar EduKids menyasarkan dapat membuka lebih 500 cawangan dalam tempoh 3 tahun serta melahirkan lebih ramai kanak-kanak dan usahawan yang berjaya dan berkualiti.